Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi dengan saya teman-teman. Kali ini kita bertemu di kandang ayam. Nah, kali ini kita mau jual ayam ya. Ini hari-hari punggahan. Kita jual dulu ayamnya sebelum dijual. Kita timbang dulu biar tahu berapa berat per ekornya. Kita timbang dulu satu per satu ya. Nggak banyak, cuman 7 ekor biar sedikit tapi ya lumayan lah ya. Buat nambah-nambah jajan lebaran. Yang ini kita timbang dulu ya. Usia 5 bulan setengah ini. Padahal sebentar lagi mau kawin ini. Tidak lama kemudian dia bertelur ini. Ayam ukuran ini sebenarnya yang banyak dicari ya. Aduh. Nah, lumayan teman-teman. 1 kilo 3 on. Kita jual ke pedagang ayam per kilonya 40.000. Ini ada 1 kilo 3 on berarti sekitar 52.000. Lebih kurangnya lah. Lumayan 1 ekor 52.000 ya. Dan ini senang. Dan yang ini 1 kilo 2 on. 1 kilo 2 on 48.000. Lumayan. Dan yang ini berapa kilo ya? Dan yang ini 1 kilo pas. 40.000. Lumayan. Dan yang ini, ya Allah. Dan yang ini juga sekilo pas. 2 ekor 80.000. Lumayan. Nah, yang ini warnanya ada yang serupa sama yang tadi ya. Yang ini beratnya hampir 14 on ini. 14 13 on setengah. Begini ayam kampung. Dan yang ini 1 kilo pas. Lumayan teman-teman. Berapa kilo ya?
lo. Nah, 13 on setengah lah. Lumayan teman-teman. Ya teman-teman, ayam ukuran segini yang paling dicari oleh pedagang ya. Ayam ukuran segini dagingnya masih enak, nggak seperti ayam yang terlalu berat atau terlalu besar dagingnya sudah alat. Nah, ini belum kawin dan sebentar lagi bertelur, tapi ini yang paling banyak diminta. Ini ada dua ekor yang cepat. Ini tadi ya. Dan ini hampir 14 on. Nah, hampir 14 on ya. Ini satu indukan ini baru dua kali bertelur ya. Satu kilo 4 on. Ini masih lajang ini. Aduh. Satu kilo 2 on lah. Mantap. Okelah teman-teman, demikianlah persembahan video dari saya kali ini. Isi video kali ini isinya tentang jual ayam. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.